akhirnya tadi nyangkut di atas atap dan patah. Kamu ngapain? Misu-su dia di lapangan sambil nemenin Kak Fatih. Untuk update video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe. Hai teman-teman, hari ini kita main layangan bareng Kak Fatih Rausian dan Shanu. Layangan kita bawa apa aja, Kak? Yang pertama itu layangan apa, Kak? Elang. Oke, layangan elang. Terus ada apa lagi? Dicek. Wah. Ini layangan dari mana ini, Kak? Teman. Terus yang di sini? Ini juga ada. Ini, Kak, pegang, Kak. Ini layangan ada tulisan nama Fatih. Ini kalau nggak salah layangan waktu Kak Fatih TK. Iya. Di bawah, Num. Layangan ini sudah ada ekornya, teman-teman. Tadi dibantuin Shanum bikin ekornya, ya. Oke, Kak Fatih, kita mau pakai layangan yang mana dulu terbangin? Gimana kalau layangan yang dari sekolahnya kakak? Oke, ambil senarnya, layangannya dikeluarin. Kali ini kita mainnya di lapangan Gamping, Ambar Ketawang. Sore-sore sudah pada mandi, siap main aja. Dan wah, Shanum, kamu udah pegang apa itu? Mau mimi susu? Iya. Ya. Ya. Nih Kak Sati. Kak, ayah mau nanya dulu nih. Apa? Ini dulu kakak mewarnainya sama siapa aja ini di sekolah? Sendiri. Mewarnai sendiri? Ditulis. Tulisannya ada apa aja itu, Kak? Fatih. Fatih. Terus yang lain gambar apa? Ini tuh aku tuh aslinya tuh mau ngambil. Apa tuh? Ikan apa itu loh ya? Ikan apa? Ya. Aligator. Bukan. Ya, Arapaima. Bukan yang pernah ada itu kayak kiwer-kiwer di badan itu loh, black. Oh, black ghost. Oh. Oh, mau gambarkan black ghost. Jadinya kayak apa, Kak? Oke. Yuk kita terbangkan yuk, kita pasang dulu. Wah, kita belum jadi naikin layangan, Shanum udah mau minum. Nih, pakai bantal. Jelas kamu minum. Nom. Kamu di lapangan ngapain, Num? Ya Allah, ini baru nyampe lapangan mau main layangan. Udah langsung minum cucu. Alah ya Allah. Enak. Minum apa? Minum apa, Num? Susu sapi, Num. Minum yuyu. Oke, ini kakak mau siap menerbangkan. Pertama kita pasang dulu talinya. Tuh ada yang datang tuh, teman-teman yang lain tuh. Ini dorang golayangan. Enggak punya. Soal aku gue senar, Man. Tapi oh, putus toh. Iya, sudah putus. Yuk, kakak main. Ini ternyata banyak teman-temannya. Kok ada golayangan, ini layangan itu nanti. Pedot boleh? Enggak. Sangkutan? Wah, ada sangkutan, Nek. Kak pengen sangkutan kayak buntut gini. Yuk, Kak, terus, Kak. Teman-teman, Kak Fatih mau naikin layangan, udah siap? Siap kok tarik, Kak? Oke, 1, 2, 3, tarik, Kak. Yuk, tarik terus. Nih, Kak Fatih main layangan bareng Kak Shanum. Itu layangannya. Mana layangannya, Kak Shanum? Num, layanganmu mana? Mana yang diterbangin kakak, di mana terbang, di mana layangannya? Oh, itu Kak Fatih yang pegang. Layangannya mana? Tuh layangan udah terbang di atas tuh. Itu loh terbang di atas loh. Tuh di atas lihat. Tuh layangannya. Tuh layangannya Kak Fatih tuh. Wah, kecil. Ekornya panjang. Layangan ini ada tulisannya Kak Fatih, hasil melukisnya kakak waktu zaman TK dulu. Nganti saiki lagi terbang kakak wis SD. Oh, Kak. Seneng gak, Kak, hari ini mainnya, Kak? Seneng. Kalau gak seneng besok gak main lagi ya?
Oke, kamu mau cerita nggak layanganmu? Yang di mobil masih ada layangan apa aja? Ada layangan elang sama layangan biasa. Yang kamu suka yang mana? Yang kamu tunggu-tunggu mau diterbangin? Elang. Yang elang, oke. Kak Sanum, layangannya Sanum mana ya? Di bawah kakak. Wih, Kak Sanum, mana nyari apa? Wih, layangan. Tuh. Layangannya ramah bur. Iki ora ramah bur meneh. Wih, layangan gambar apa ini? Gambar apa, Mas? Elang. Gambar elang. Yuk diterbangkan yuk. Donone rasa sangkutan sing kuwi. Sing kae kok ora ramah bur. Kenapa? Ruwet. Wah, coba ruwet. Wah, ruwet. Rapo dulur alon-alon, Mas. Kok lak beres. Yang ini enggak terbang. Kenapa, Dek? Hah? Kebesaran. Apa nih? Sanum. Di lapangan kayak gini ya, Mimi. Susui. Num. Enak, Num? kamu ngapain? Mimi susu dia di lapangan sambil nemenin Kak Fatih. Kak Fatih main layangan. Lo, mana layangannya? Mau minta diturunin ganti layangan yang elang. Kita coba ganti layangan elang ya. Nung, layangannya mau turun. Kita turun kan? Nanti, ayah aja. Tanu siap nangkap layangan ya. Selanjutnya kita akan ganti layangan elang. Dibawa ke kakak, Num. Yuk, bawa ke tempat kakak. Selanjutnya kita akan ganti layangan elang. Dibawa oleh Sanum. Ayo, sini. Bawa ke kakak. Sini kakak, di sini loh. Sini. Kasih ke kakak. Nom, sini. Hati unjuk, no. Matiin kamera nih. Ini, Nom. Kita yang kedua layangan elang ternyata rodo miring. Wah, miring-miring ini layangan elangnya kakak. Kak Fatih main layangan elang. Dan Kak Sanum masih lari-larian. Kamu ngejar apa, Num? Ayah. Terus tarik, aman. Sini, Nduk. Ayo awas kena menara. Ternyata layangannya Kak Fatih nyangkut. Yuk kita ambil yuk. Akhirnya layangan elang Kak Fatih nyangkut di atas apa Kak tadi Kak? Nyangkut di atas mana? Di atas rumah. Dan akhirnya ketika kita tarik, kenapa ini Kak? Apa namanya? Patah ya? Akhirnya layangan elangnya patah di ruas tulang tengahnya. Tuh. Akhirnya setelah 4 tahun layangan ini harus pensiun. Gak apa-apa toh kak? Gak sedih toh kak? Enggak, katanya mau beli lagi ya. Siapa yang mau beli lagi? Oh no. Ada gabangan. Oh alah. Kirain kakak udah lupa.
Oke, layangan elang harus tamat riwayatnya. Yuk di bawah gitu aja nggak apa-apa kak sambil jalan. Yo, ayo nom, udah nom. Ini akhirnya teman-teman layangan elang kita pensiun karena sudah patah. Nggak apa-apa, besok kita coba bikin atau cari lagi. Awas, hati-hati turunnya kak. Oke teman-teman, akhirnya layangan elang fix pensiun, patah tulang. Gak apa-apa, nanti kita akan... Oh! Ternyata... Ternyata bunda nyusul. Hei, seneng ya Num ya? Aduh, Sanum ruwet senar meneh mesti. Dan kakak masih sedih karena layangan elangnya harus pensiun. Tugel boyo e ya kak ya. Oke, kakak. Kita udahan mainnya besok lagi. Oke, pamit sama teman-teman di rumah. Hai teman-teman, sudah dulu ya. Sampai ketemu di main layangan berikutnya. Dadah. Masuk. Ya teman-teman, tadi kita main dua layangan. Pertama layangan Fatih nih, yang ada tulisannya Fatih. Sukses mengudara ya kak ya. Sukses mengudara dengan lancar. Hasil karya Kak Fatih waktu TK diurek-urek dengan tulisan Fatih. Dan ini gambar apa ini tadi? Ikan katanya, ikan blegos yang bentuknya jadi kayak gini. Terus layangan yang kedua kita terbangkan tadi si layangan elang yang sudah sekitar 4 tahun kita punya ini sebelum pandemi. Akhirnya tadi nyangkut di atas atap dan patah. Memang tadi sebelum berangkat di rumah juga udah kita perbaiki nih di bagian sayap sebelah karena nih tadi udah patah seperti kita sambung. Cuman memang ternyata memang sudah waktunya dia pensiun. Oke teman-teman, gitu dulu konten kita hari ini. Main layangan bersama Kak Fatih yang sudah sedih karena layangannya patah. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Main layangan, gas. Oke, tutup. Ada pisau ya?